Saya di sini Titi Handayani, pemilik akun Facebook yang bernama Titi Handayani, pengen mengklarifikasi tentang berita bohong yang mengenai salah satu orang yang mencari kepala dan jantung manusia. Itu adalah berita bohong. Dan saya di sini secara pribadi pengen minta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang mengikuti Facebook saya, bahwa berita itu tidak benar. Di sini saya secara pribadi pengen minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.